Dah set ini biar je saya yang buat kemas. Oh, ni orang tu yang buka air tu. Dia macam nak pasang dia tu kena ada ni sikit lah. Kena ada apa? Kena dari yang ketat, ada bagian-bagian yang ketat. Contohnya? Contoh betul macam ni kan. Ha? Oh, tarik semua dulu. Okey. Nak tolak dia ni kena. Oh. Yang ni? Yang ni tadi? Senang. Oh, tu senang je. Okey, 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 okey. Tu jelah. Di step dia tu. Okey. So, tu, tu masuk air. Bagi air kotor. Oh, okey. Tapi yang ni ada air sabun kat belakang tu kan. Oh, air kotor akan masuk kat dalam ni. Betul. Ah, okey, 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 okey. Sini air. Ah, ni air bersih. Air bersih. Okey. So, air kotor masuk situ. Ha. So yang ini memang tak sebab saya baru ambil mesin ni. So memang dalam ni memang dah ada sabun lebih lah. Yang lain saya pakai sebelum ni. Sebenarnya ada lagi sabun lain, sabun memang industrial punya. Tapi kan saya dia tinggalkan kat ofis dia. Sebab tadi kan dia nak extend. So dia buat balik mesin je. So tak apa, yang ini pun boleh pakai juga. Cuma ini dia LCD. So LCD ni sebenarnya tak sesuai untuk mesin. Tapi boleh je untuk pakai, kalau pakai selalu tak boleh lah. Tapi setakat ni tak ada masalah. Cuma yang ni dia wangi sikit lah. Biasanya dia tak wangi. Biasa dia rumah okay, lah. Okay. Yang ni apa, dua ni apa? Nanti saya ajar. Step by step. Boleh je cuba. So kepala ni kita akan gunakan untuk ni lah sofa. Ni ada dekat tu sofa, okay. Sofa ke, tilam ke, cushion kereta ke. Sebab dia pendek lah tu. Okay, okay, okay. Dengan yang ini. Ini sebab dia panjang. Okay. Panjang untuk kapek lah. Kapek lah. Tapi kalau macam nak, nak buka tadi macam mana tu? Pusing. Pusing je. Pusing. Okay. Lalur kan? So, kalau saya ingat dia tadi masuk. Oh, dia kena straight lah. Kena straight. Oh, tu bagus. Okay, masuk. Pusing. Ketat kan? Oh, skru dia tu. Tolak sikit lah. Every time pusing tu. Okay, okay, okay. Skru dia ketat. Okay. Dah on dah? Oh, ni biar terbuka macam ni lah. Oh, dia tak ada tutup eh. So, okay. Air dan air sabun kat belakang lah. Okay. So, mesin ni dia ada dua bantang larang. Satu make sure air sentiasa dekat belakang. Okay. So, kalau macam air tu dah nampak kurang, topak lah. Tampak aja lah. Tambah. Okay, okay. Air okay. Dari sini, dia akan masuk ke sini. Okay. Akan tembak, kita akan sedut balik. Dia akan masuk ke sini. Okay. So, air kotor akan masuk dekat sini. Okay. So, air ni berkurang, air ni akan bertambah lah. Okay. So, bantang larang nombor dua, air kat sini jangan biar melempah. Okay. So kalau macam nampak dah nak banyak tu, buang dulu. Buang terus. Okay. Kalau nampak buih dia tinggi kan, buang tunggu terus. Okay. Sebab yang ni memang air kotor lah. Biasanya apa yang saya buat bila air ni dah tinggi, saya buang. Nak buka ni macam mana? Buka. Okay. Buka yang tu je lah. Okay, okay, okay. Tapi bila dia mesin ni on, dia tak buka. Okay, 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 okay. So bila nak nampak dah penuh, buang je lah. Lepas tu top up jari tinggi-tinggi, tambah air belakang. Okay. Macam tu je lah. Itu dia punya cycle kan. Buat tambah sabun sikit. Sabun berapa banyak teruk? Okay, yang ni pakai 2 cap full. Untuk satu full ni? Dia yang 2 cap full untuk 5 liter. Okay. Tapi saya sarankan pakai 2 cap full untuk 10 liter lah. Ni 10 liter? Okay, okay, okay. Maksimum dia 10 liter. Okay. Banyak macam ni lah. Okay. Saya tanda dia. So ni saya tanda on dulu. Ni 2 switch Okay. Switch untuk pam air. Satu switch untuk vacuum. Okay. So kita akan turn on untuk pam air. Oh, pas saya tanya. Nanti basah tak dia punya cushion? Dia akan jadi lembab. Kita still kena biarkan dekat udara yang bermalik. So kalau macam buat dalam rumah, kita buka tingkap lah. Yang ni apa tadi? Yang ni untuk pam air dia. Yang ni pam air. Ha. So dia sentak dia ada sedut air. Tadi dia bising sikit kan? Tapi ni dia senyap. Yang ni? Ni untuk vacuum. Jadi step-step dia. Sedut air? Oh, kena on ni dulu? Tunggu dia sampai bunyi sampai habis? Dia ada dua. Saya ni untuk air. Dia sebab dia ada dua pam tau. Saya ni, ni pam air kat belakang ni. Okay. Ni untuk vacuum. Okay. Ni motor. Ni motor dia. So motor vacuum dengan motor air. Okay. So, dia akan gunakan air dan juga vacuum. So, dia punya step dia, dia akan tembak air kat kawasan yang kita nak, dia terus dia. Oh, tu konsep dia? Konsep dia. Jadi, so, dia akan tembak air sabun, dia cuci kawasan tu, lepas tu kita akan terus dia. Kawasan tu akan, biasa kalau macam kita nak cuci sofa, kalau kita tak ada alat macam ni, kita akan letak air sabun, kotoran dia akan melekat kat situ kan. Baru kita kita nak kering, kita akan kering macam biasa kan. Ha. So nanti dah akan jadi watermark bulat, bulat, bulat. Okay, so okay, yang okay. Ini dia ada vacuum, kita sedut terus. Sedut terus kan. Kalau tilam tu boleh, tapi kena lepas tu kena tunggu berapa lama
Depends on cara kita cuci satu. Ha? Tapi biasanya kalau tilam 4 hingga 5 jam. Kalau kapet 7 hingga 8 jam. Baru boleh duduk balik lah. Baru akan rasa betul-betul kering lah. Okay. Tapi okay, kalau sebelum tu kita rasa lah lembab-lembab sikit. Lembab-lembab sikit lah. Dia tak akan macam air melimpah ke tak ada. So kalau macam dia akan rasa lembab-lembab je lah. Okay. Boleh? Okay. So step pertama, kita dapat air ni lah ni eh. So sabun tu saya ada sabun. Dah taruh, okay. Taruh 2 cap nanti, 10 liter. Sabun ni kita orang boleh beli dekat... Sabun ni memang saya bagi je. Oh, bagi terus eh? Senang. Tapi brand tu lah ke brand lain? Biasanya sebagai Mr. Muscle ni dia bagus sikit eh? Dia wangi sikit. Okay. Ada Ajax pun boleh pakai juga. Okay. Tapi biasa memang saya akan pakai yang industrial punya lah. So yang itu lagi selamat lah untuk mix. Okay. So pump dulu. Kita let on pump air dulu. Okay. Tunggu air dulu. Tunggu dulu eh. Okay. So proses yang kita nak cuci tu, ni tempat on dia punya water ni eh. Water pump. Pump dia. Okay. So kalau saya kita nak cuci dekat lebar. Kalau saya dia. So okay. Kita tembak fabric boleh dikenai dia akan kembang. So biasa saya akan sarankan tunggu 5 hingga 10 minit. Okay. Supaya dia fully kembang lah. Okay. Sebelum kita onkan dua-dua sekali. Okay. Bila dah on dua-dua sekali. Yang ni tekan di mana pula? Sama juga. Bawah juga. Vacuum dah on. So kita tembak dan terus sedut. Oh. Air pun tu akan masuk dalam kipas je. Sofa dia takkan serap air. Kapet dia serap air. So kita berkadaran lah dalam menimba air tu. Demo nanti je boleh buat. Dia semua abuk-abuk dia tangkap. Air tu masuk ke dalam tu. Ni air kotor lah. Dia dah sedut dah tu. Ni kotor, ni bersih. Dia tarik je. Oh, dia tarik je? Tarik je. Oh, ni abang tekan air dia ke? Air. Saya tekan sikit-sikit. Oh, okey. Kalau kapet, kita boleh tekan banyak. Dia akan terus sedut. Boleh serap. Dia berkadaran lah. Okay. Kalau nampak air tu dah banyak kat kawasan tu, tak payah sebuah air lagi. Sebuah air ni dah tak payah dah. Ya, okey. Okey? Okay, senang kan? Senang. Macam vacuum biasa je. Cuma dia ada sedutan air. Kalau saya nak try boleh? Ya, tutup dulu.